sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Ya, Radian ada timnya Mas Upi. Mas Upi lagi main carry. Carry Juggernaut, offline tight, post 4 Mirana, Grimstroke 4 sama mid Ember buat Despair, ex pemain NGID. Dire ada timnya Ibot, Jikroy gantiin si Saveless. Jadi main offline dia ngalah sama Lord Jerusalem. Monkey mid kayaknya. Ya, Rubik 4, Leech 5 sama Jerusalem. Ibot main carry Ursa. Kemarin dia juga main core terus-terusan. CK-nya owning, Timber juga. Best of tuh dari mana? Best of one anjir. Best of tuh major sebelah. Nah, ini best of one, kalah langsung ke lower. Mirana di block, nice block dari Leech. Oh, butuh satu hit lagi tapi ada Fairy Fire. Frost Blast ya dapat kill. Nice play dari Leech dan bunuh diri ke tower. Untungnya buat ke Tidehunter ya. Juara 1,8 juta dan Marsha berhasil di heal juga sama Azura di bawah Jikroy. Comboing Swell sama Blade Fury. Dapat movement speed. Blade Fury jadi bisa ngenain Mars juga. Gak peduli tanky, magic damage juga sakit. Dan Ibot dapat kill juga di top lane. Ya masing-masing safe lane sih enak ini. Gak berat-berat amat laningnya. Ya, ada Soaring juga di Tidehunter. Oh, loncat langsung. Oh, Ibot kena arrow di sini. Ada backupan dari Monkey King tapi Ibot kelewat. Sekarat dan akhirnya tewas duluan, tapi mungkin bisa di-kill Mirana ya. Ada Jingu Snack dan berhasil dapetin kill Kalich. Tree Dance, kubunuh diri ke tower. Nice play dari Mirana ya, daripada feeding ke Monkey King ya. Bottom lane, Jikroy juga bakal lincer sini. Ada rotasi dari Despair, Inkswell combo lagi. Jikroy bakalan tewas. Ada backupan dari Monkey tapi nggak keburu. Monkey harus hati-hati juga sih, ada 3 hero. Azura ada Omnislash dia. Coba last dulu pakai Jingu Snack. Mas Upi ada healing ward, masih cooldown sayangnya. Loncat, Omnislash, Blade Fury yang dipakai di sini. Azura bakal tewas. Nah, klik dari Mordred. Mungkin kalau pakai Omni juga kayak nggak bakal selamat. Dan sama juga bakal di-kill juga. Sementara top lane, Leech berhasil di-kill. Grimstroke bakal diselesaikan. Set of Fist nggak bakal support nolong. Dan sama juga Ember Spirit yang harus hati-hati. Masih ada 3 Remnant. Di atas, Tan Hunter juga tewas. Di-kill sama Ibot. Ember. Oh, buang 2 Remnant. Abis Remnant-nya. Gak ada mana lagi kalau mau dipakai. Loncat langsung, tahu gak ada mana. Nice play sih dari Monkey King ya. Despair bakal tewas di sini. 3 hero, 4 team wipe ini hitungannya tadi. Top lane juga mati semua. Mas Upi. Oh, Ibot ketahuan lagi farming jungle. Inrage seperti open, ada Monkey King juga di sini nyoba nge-cover. Inrage langsung over Fury Swipes bisa dipakai. Ember harus hati-hati juga karena si Sergei bisa. Oh, chance stunnya gak begitu perfect, bisa Remnant kabur. Telekinesis kecepatan dan langsung kabur pakai Remnant. Setelah Hunter juga ke pick up, gak ada Ravage dan bakal tewas juga. Ya, siapa yang dapet kill? Monkey King ya dapet kill. 6-0 owning habis. Jaga Ember. Radian nyoba ganking bawah. Silence, Searing Chain kena, Omnislash ready. Arrow-nya miss tapi gak masalah damage banget. Cuma buat Moon Gikon, sementara Rubik juga bakal tewas dia disini. Ikutan muter juga kayak Azura tapi ada Omnislash di open langsung dan Rubik. Oh, mesti Remnant, nice play. Tapi mana yang habis, gak bisa ngomongan lagi. Run of Shadow, satu Rakvik bakal cukup dari Mirana. Oh, ada Leech juga sini lempar Ice Blast. Ice Blast, Chain Frost. Berhasil membunuh Grimstroke. Tapi Mas Upi bakal dikejar sama Monkey King. Nice go cekan dari Sas Upi. Double kill. Ya, Leech juga bisa dikenal Mirana pakai Arnold Shadows. Stun, connect, spear. Kayaknya nggak connect ke pohon. Ya, nggak connect ke pohon. Bisa leap lagi. Udah habis ternyata leapnya. Dan kayaknya bakal tewas sih. Mirana kena slow. Dan easy kill buat Jikroy. Surprise Blink Ravage. Tapi Ursa juga punya Aegis. Monkey juga lagi farm di sini. Nggak ada ward dari... Oh, kelihatan Monkey. Ravage-nya! Ya Allah. Siver Ravage keluar. Oh, arena juga pun Grimstroke kena di situ, ada follow up juga mungkin dari Monkey King. Soulbind dilempar tadi, Soulbind tadi di steal, ada gas juga langsung dilempar ke Jerusalem dapetin killnya. Maju lagi sini ada Frost Shield tapi sempat bling out.
Nan masuk karena masuk Upi. Spear ya connect, masuk Upi juga bakal tewas di sini. Enggak bakal bisa Blade Fury atau enggak Omni. Langsung kacau begini. Ya Blink Dagger juga udah selesai di Jerusalem ya, ini udah tinggal nge-snowball aja udah Dyer. Gak ada Ravage 2 menit. Kingswell, Solbang sudah open juga sini, ada Blade Fury juga dari masuk Upi, ada Chain Fox dilempar, Mayan sakit dan harus tewas di tuli. Di sini tuh Grimstalk sama juga kayak Mirana harus tewas juga tapi Ursa mati, sementara Ember berhasil di kill di top lane. Oh, nice Ravage kali ini, Maki King berhasil di burst, Mars juga bakal tewas di sini, Lich juga sama satu persatu tewas, Ember coba dapetin Rubik, ya Rubiknya bakal tewas juga, sementara Jerusalem berhasil kabur tapi 4 hero tewas. Ya smoke juga di sini dari Dyer tapi ada double Ravage yang jadi masalah buat Radian. Gak ada Observe Ward dari Dyer di area sini, jadi gak kelihatan juga. Ember, hampir dapat Sinister guys, Ibot langsung loncat duluan, Ravage juga dapet BKB. Nice reflect dari Jerusalem dan Ravage-nya di steal pula sama Rubik, bakal diburst langsung di sini Tidehunter. Ravage kedua di open tapi ada BKB masih ada di Jerusalem dan dua Ravage-nya kebuang percuma. Azura langsung pakai Omni Slash ke arah Mars, di tanking 3 hero di sini dan Azura mungkin bakal tewas. Ravage di open, nice chance stun dan bakal tewas di situ Azura, sama juga kayak Mirana, arrow-nya di steal dan tewas juga Mirananya. Oh, setelah Fusing Chain, berhasil bunuh Rubik. Saset-saset, berhasil kabur tapi Roshan bakal jadi objektif selanjutnya dari Dyer. Gile Ibot refleksnya. Wow, who is this guy? Oh, Arrow kena. Ada Inrage dari Earthshock, untungnya Chain Force yang dilemar kena Spear di sini, Grimshock-nya bakal di-kill langsung. BKB dicara sama Ibot dan Grimshock tewas, sementara di samping Mordred langsung ngapain uang Soman di sini. Objektif dulu mungkin back langsung Ibot, blink out langsung Aegis masih lama, Ember langsung loncat lagi sini kena tapi ada Ravage, gak kena lagi Ravage-nya. Oke, smoke break ada G-Croy, refresher langsung, blink dagger ready, Yulz dipakai sama G-Croy dan BKB dipencet, gak keluarin Ravage-nya. Omnis langsung diopen juga ke arah mas tapi Ibot langsung loncat ke arah belakang. Di sini Grimshock-nya bakal tewas. Backline di Ravage sama Tidehunter tapi G-Croy diincar sama Azura, Ember gak mati-mati, dia tanki abis dan ada backup langsung dari Monkey King di sini. Ursa coba loncat Jerusalem, masih ada abis langsung loncat karena Mirana berhasil dikil, masih ada Aegis pula di sini. Ember kena stun di pusat Rafik, mungkin mana bisa dihabisin sebelum dia remnant, kena bass dari Jerusalem, diketawain langsung sama Ibot dan sama juga Tidehunter bakal dibunuh juga. Lah top 4 Ibot. Top 4 Ibot anjir. Menang owning lagi dia anjir. Thanks DJ. Aghanim selesai juga akhirnya di Ember. Loncat langsung kena Bass versi Bass. Tapi ada Halbert BKB bincang sama Ibot. Takut kena Ravage dia. Ya sabar dulu Radian. Oh, 2 Ram langsung dipencet sama Ember. Oh, Ravage langsung kali dapetin 4 hero di sini. Double Ravage juga dipakai langsung. Ravage-nya mana? Gak ada mana ternyata di sini. Dan Jerusalem masih bisa bermain Inrage sementara Mars coba buka BKB. Ravage kedua tapi gak ngenain siapa-siapa di sini. Dapetin, gak dapetin orang sama sekali Jerusalem. Langsung loncat lagi dan Tidehunter tewas. Ramlan lagi dari Ember. Coba bantuin teman-teman di sini sementara G-Croy masih tahan damage. Juggernaut sama juga Azura masih full HP. Tapi nyoba kabur dulu sini dari sisi Dyer, G-Croy, Spear, miss, dan bakal dipanis langsung sama Radian. Ibot ya, TP back, arrow-nya kena Ibot. Wow, bounty-nya gede, dikasih ke Azura kalau bisa disini kill-nya. Oh, mungkin apa bisa di-kill, apa nggak bisa di-kill. Yul, Searing Chain, Inrage bentar lagi habis. Nyoba fight ke Azura, tapi ada arrow lagi dan damage bakalan cukup Ibot. Harus coba ngejuk sisi nyoba fight. Jux-jux manja, ada Bass, ada Lifesteal di sini, makanya sataniknya Azura bakal tewas di sini. Tewas Azura di tangan Ibot, tanda tanya gaming dari Ibot. Jerusalem tuh strong, double kill buat Ibot. Gak bakal rapier dia. Oh, masuk langsung di Abyssal, disini bisa di-burst langsung, ada Spear Arena. Gak sempet ngeluarin Blade Fury yang memantai, disini bakal langsung di-burst. Masuk, gak ada buyback, dia beli apa tadi? Halbert Skadi nggak punya duit, sementara teman-teman yang lain kayak nggak bakalan bisa fight, nggak ada damage output, double refresh, nggak ada omni slash. Oh, loncat lagi Jerusalem sama Spear konek ke arah
Grimstroke berhasil digel, Ember langsung loncatnya buat incer ke belakang. Tapi awas kena telekinesis, dia kena telekinesis ini. Sergius kena bass dan bakal tewas ini Ember. Ada buyback, Leech mati tapi lagi-lagi Aegis gak pecah walaupun lagi expired. Tawain lagi anjir. Awa Ibot. Arrow kena, double ravage, masih ready 10 detik buat double ravage tapi Toprak satu set diambil langsung. Embernya despair, mantan pemain NGID. Oh, Mirana langsung pick up lagi. Arena Spear, Arena Spear, Rebuke Spear. Burst langsung. Kayak dulu sempet di coach Ibot dah despair pas main di Timnas, gua rasa. Ya, kenal sama Ibot. Arrow kena, tapi gak ada Mas Upi 15 detik. Ya, Wukong Song juga ada level 25, ngambil additional Wukong Song Manring. Oh, loncat lagi Jerusalem karena Ember Spirit kena bass, tapi ada Yus dari temannya di sini. Mirana login Ember buat kabur Jerusalem, membutuh BKB langsung dipecat lagi, gak dapat lagi Ravage karena Ursa, Ursa selamat tapi 4 hero kena Ravage. Yang jadi masalah damage-nya mana, Ember Spirit loncat lagi sih, dapetin 2 support di belakang Jerusalem. Aegis udah pecah, harus hati-hati sini Ibot. Spear kena karena Ember langsung dibunuh lagi sama Ibot. Mirana juga sama di sini, nabrak tembok lagi, gak bisa kabur pakai lip. Tewas digaruk kalau Jerusalem, triple kill, ultra bakal jatuh ke tangan Ibot di sini. Masupin di Yus langsung. Ibot nyoba membunuh tahan hunter tapi nggak bisa, bling out langsung. Supi tidak ada omni slash, bad fury langsung kena abyss hellblade, bakal coba dikelama Ibot sih. Ibot tapi harus hati-hati juga, dia bakal tewas, nggak ada satanic, masih 3 detik dan tewas di tangan Mas Supi. 1200 gold jatuh ke tangan Mas Supi tapi mega crit jatuh ke tangan Dyer. Save buat buyback juga, kena abyss langsung bisa diarah Aspir, sempat bad fury untungnya di sini. Ibot langsung lagi BKB tapi awas kena refresher ravage di sini. Buyback masih bisa dipakai, G-Croy buka BKB. Nyobain cetat Hunter, gak ada BKB di tas Hunternya. Ravage ready, sementara MK. Nah, Silence buat ngeluarin ultinya, kira keluar juga ulti di sini. Nyoba fokus ke objektif dulu di sini. Spear masuk, gak kena, ada Omni Slash sih, tapi dimakan gak berasa buat model yang udah punya Butterfly. Azura gak punya Trusak, Ravage akan diopen, dapetin 4 hero di sini. Ada double Ravage, James Slime suka ngeluarin Enrage, gak begitu masalah, masih bakal tewas di tangan Azura. Tapi Ibot kena Ius. Dikata abis belakang juga diberesin di sini. Jiko langsung open arena spear, dimakan sama Tide Hunter. Sementara Mas Upi nyoba nge-carry ini game, dan sisa satu hero doang. Jerusalem nyoba fight tapi gak bisa. 4-5 lawan 1, Jerusalem bakal down juga. Mungkin bakal lewas 2 kali, comeback is real. Mas Upi bisa bikin... Oh gak, masih jauh dia. Tadi mati soalnya, buyback. Coba TP back, ada stun Inkswell, Ios dipake. Awas, base, creep wave. No boom. Creep wave, halo Kirana, nyoba beresin creep wave dulu. Sementara usai bakal tewas Ibot di tangan Azura, 700 gold. Sementara Fontain masih aman. Azura juga langsung nge-push midlane. G-Crow juga feeding 600, moderate 600. Mas Upi bakal diloncat sama G-Crow disini. Sempet Black Fury, nice reflect dari Mas Upi. Masih bisa kabur buat make smoke. Ini Sir Gas mungkin bisa dibunuh tapi enggak ada yang punya silver edge buat nge-break. Tanki habis Tide Hunter. Oh, Ursa loncat ke belakang dapetin Grimstroke, masih bisa kabur. Kena spear, ada E-Blade langsung dipakai buat nyematin Tide Hunter. Rip wave belum masuk ke base, sabar. Ember loncat dapetin sini cengkar E-Bot di sini. Ravage gak jadi dibuka sementara Wukong Song juga penjut sama Monkey King. Coba ngincer tahan-tahan tapi tanknya habis. Jikro lempar spear bisa di-kill di sini. Tapi ada Ravage, terus diapa lagi Monkey King bakal lewas. Sementara di belakang Ibot dikejar-kejar. Sementara tahan-tahan Ravage lagi dibuka di sini. Berhasil bling out. Sementara base-nya di sini harus dibunuh sih. Escape ada fortification juga langsung dipakai. Masuk langsung balik juga. Nice bet dari Ibot. Pada ngejar-ngejar Ibot berhasil ngebunuh tapi base-nya diincar sama Seascape-nya. Seascape-nya harus diincar kena stun. Mas Upi kena spear lagi, ada arena spear lagi sih. Mas Upi harus butuh bantuan. Ada dispel Inkswell, masih bisa muter. Mungkin Mas Upi di sini masih bisa Blade Fury. Nice Blade Fury spear-nya miss di sini Ibot. Bentar lagi nyampe, sabar dulu sampai nunggu Ibot datang di sini. Sementara Lich-nya bakal tewas kayak Tide Hunter, udah gak ada Ravage lagi tapi tebel-tebel semua di sini. Radian loncat langsung Ibot berhasil ngebunuh Ember Spirit tapi ada buyback dari Tide Hunter sama Ember-nya. Sementara Fontain, Ancient udah kebunga lebar tapi masih nggak ada creep wave. Ibot dia serang langsung, Ibot butuh bantuan di sini, bakal dieback. Dia loncat dikasih telekinesis, masih bisa kabur. Force staff lagi tapi dikejar sama Ember Spirit, loncat langsung Jerusalem bakal dieback di sini. Sementara Rubik juga sama, masih bisa remnant out.
base-nya masih aman. Tight Hunter gagal penting, gagal penting Rubik. Mungkin Tight buyback ready, loncat langsung arena, miss dari G-Croy. Sementara oh bisa di burst mungkin Tight Hunter, tapi Ibo langsung loncat duluan sih, ada diving Ibo offset banget dia di sini, ada bukan juga langsung dia pernah sama kicking. Sementara arena di open, refresh keluar tapi harus tewas Tight Hunter, bisa buyback, bisa refresh, refresh Ibo harus hati-hati walaupun masih ada speed. Masih ada Aegis, sementara G-Croy buka spear ya, karena Mirana spear lagi berhasil di burst, tapi ada Omni Slash dimakan sama G-Croy. Untung ada Wind Waker di sini, longin G-Croy dari Omni Slash sama Supi. Kena Hex, ada BKB di G-Croy, Bad Fury, Bass masih aman. Ada arena kedua juga dibuka sama G-Croy, refresher langsung jadusnya loncat lagi, karena Tide Hunter udah gak ada refresh. Masih ada refresh satu lagi, G-Bot juga masih ada Aegis, 8 detik buat Aegis ya di sini, harus hati-hati. Si Skip bakal dibalasin lusin sama Ember Spear Set Office, Slam dan kabur lagi, tapi ada refresh, tapi 3 hero di sini mungkin jadusnya bisa di-kill. Masih ada Satanic, bisa dipencet, masih Aegis ya pecah, G-Bot bakal tewas. Satanic buat Satanic, harus dipencet keluar, tapi kayak gak cukup. Buyback ready dari Ibot, tapi bakal rata dari Dire di sini. Bikin belum cerita sama Azura, Swift Flash langsung di Croy tewas. Kayak di sini ada Wind Waker, nyoba kabur. Sementara base aman-aman aja, di Croy bakalan aman. Dapat Apex apa-apa gitu, Remnant masuk, buyback Rubik. Fortification masih ada di Dire, jadi masih bisa ngedelay juga sampai Ibot respawn tanpa harus pakai buyback. Bikin beli pencet. G-Croy nyoba dapetin Spear, Death Fury langsung, ada Inkswell juga langsung nyoba diselamatin, ada buyback juga dari Ur sama Monkey King. Langsung coba back, tapi G-Croy dapetin 2 hero di sini. Azura langsung pake Omni Slash, Swift Slash, ternyata itu juga bisa Omni Slash, sementara yang berhasil dikit, tapi ada buyback. BKB pencet sama Jerusalem, Inres langsung, ada Giant Ring, Azura nyoba back, retreat mode di sini, gak mau fight. BKB langsung awas, kena bass, gak kena bass, untungnya Mas Upi, sementara di samping Grimshock tewas, Mirana. Bakal di-pick up juga, masih bisa kabur, nggak bisa bonus strike. Connect Spear juga oleh BG Croy, dan nggak ada buyback dari Mirana. Nggak mau nambah Rapier, Mas Upi. Tambah Rapier mungkin. 9K gold. Nggak ada buyback, teman-temannya udah gas. All in Rapier lagi. Ganti... Manta mungkin. Atau nggak BKB. Ini Radian sama saya belum dapet tier 5 anjir. Sama sekali gak dapet tier 5. Tadi lagi nge-push anjir. Nampar-nemparan ludah anjir. Masih movement speed juga. Oh, masuk di kena Hex, bisa dihabisal. Masuk di BKB, ada Revenge di open, tapi Jerusalem langsung menjadi BKB. Bukan semua di open, langsung fokus ke objektif lain. Mendingan di sini, gak ada fortification. Fortification jangan lupa dipakai sama Radian di sini. Revenge langsung di open lagi, kena Jerusalem. Gak ada yang ngincer Ancient-nya di sini. Langsung dibuka lagi, refresher arena di sini. Dispel ada Iron Disc, untungnya set office langsung Ibot diterbangin lagi di sini. Ada Wukong Shaman kedua dari Mordred, di open langsung kena Ios, langsung Remnant semua dipakai karena Jerusalem. Masih ada Aegis juga di Jerusalem, gak perlu takut. Sementara Azura nyoba fight karena Mordred masih belum cukup damage. Abyssal Blade langsung, tapi ada Satanic. Azura bakal down dan GG bakal diketik di post dulu sama Ibot. Bot. Mau menang aja susah banget anjir. Ya akhirnya tembus juga Ancient Radiant. Kick DB cepetan.